Destrianto, dor dor dor. Ya, untuk kali ini saya akan nge-review tentang cara membuat mounting kamera HP samping di teleskop. Lebih baiknya kalian subscribe dulu ya. Klik tombol subscribe dulu agar lebih berguna lagi video saya. Dan juga jangan lupa klik tombol lonceng atau gambar lonceng agar notifikasi Anda akan nyala atau bunyi ketika saya mengupload video tutorial membuat mounting. Untuk ini perakitan ya, sebenarnya pembuatannya tadi aku dikerjaan, jadinya aku nggak video, soalnya tadinya nggak ada rencana mau upload ke YouTube. Bahan-bahan yang digunakan sama aku keni pipa ya, pipa paralon ya, ukurannya itu 1/4 × 1, 1/4 × 1. Terus ini pipa juga, ini untuk yang ke belakang, tapi ini terlalu panjang, mungkin nanti besok aku potong lagi ya. Terus kaca ini aku gunakan kaca Ray-Ban, kaca bisa menggunakan yang bening, tapi aku pikir lebih adem pakai yang kaca Ray-Ban. Ini tadi aku motong di kerjaan itu yang tebel, kalau bisa yang tebel ya. Ini sih ukuran sedang sih, 0,5. Potong kaca ini, kaca Ray-Ban buat mounting kamera di teleskop senapan. Jadi begini, ini kaca yang mau dipotong, alat pemotongnya. Alat pemotong kebetulan di tempat kerja aku ada nih. Kemudian aku siapin solar juga nih, solar buat minyaknya ya. Ini aku ditaruh sini, ada tang juga. Terus ini buat jidarnya. Jadi begini caranya. Pertama siapkan kacanya dulu. Terpotong ukuran, kita potong lagi. Mudah loh guys, mudah. Ini aku udah potong ya untuk kaca Ray-Ban-nya yang buat itu mounting kamera nantinya. Ini udah aku buat, tinggal kita rapikin aja ya. Ini tadi aku bikin di kerjaan, ini kotak ya, ini yang buat nanti kacanya di dalam sini. Nah ini untuk lubang kamera HP-nya. Nah ini untuk yang belakang dari kita ngeker ya. Ini kalau yang lubang depan ini untuk keni tadi ya, yang 1 × 1/4 ya. Nah ini masuk kayak gini. Nah ini ke teleskopnya, ini ke teleskopnya. Ini aku bikin press ya. Ini bahan kotaknya aku bikin dari ACP ya, aluminium komposit panel, ukurannya 5×5. Ini persegi 4. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau
5x7. Nanti enggak disambung lagi pakai lubang lagi gini. Langsung aja lubang tadi ini terlalu lebar. Makanya aku gunakan ini. Gunakan ini ya. Nanti aku potong lagi. Potong lagi biar enggak kepanjangan. Nah, ini masang kacanya kita taruh aja kali ini. Nah, posisinya kayak gini. Jadi posisinya 45 derajat ya. 45 derajat, 50 lem ya. Soalnya takutnya nanti pas aku masang di teleskop rubah, jadi kurang pas gitu loh. Jadi bisa dirubah lagi. Nah, ini juga belum aku lem juga. Soalnya biar mempermudah waktu penyetelannya ya. Enggak itu lama. Nah, ini untuk kedepannya. Ini pasang kayak gini, terus ini yang ke belakang ini terlalu panjang ya, dipotong aja. Udah aku garis kok, udah aku garis, udah ada garisnya. Maaf ini agak gelap soalnya malam sih, aku baru pulang kerja. Ini sambilan aja iseng-iseng. Nah ini bekas ya, bekas HP apa silikon HP ya, tapi ini yang agak keras, nggak lentur. Nah ini nanti pasangnya gini. Nah, pasangnya kayak gini. Untuk kasetnya sendiri udah kepasang. Nah jadi pasangnya, nah itu bentuknya. Jadi orang kita videonya juga ini gelap, posisi malam ya. Mungkin seperti itu aja. Nah, ini belum bisa aku pasang ke senapan soalnya aku lagi di perantauan ya. Posisi sekarang lagi di Kalimantan. Yang rumahnya aku di Cilacap. Senapan ada di Cilacap. Jadi besok kalau mau lebaran kita mudik bareng-bareng. Nih, langsung aku bikin tutorial cara masangnya juga, terus banyak lah yang rencananya aku mau bikin. Makanya itu klik tombol subscribe ya sama gambar loncengnya. Jangan lupa like dan komen yang positifnya membangun agar saya lebih maju lagi. Oke, terima kasih. Seperti aja. Terima kasih. Bye bye.